tempatnya untuk seluruh kelas 7 itu nanti berada melingkar. Bapak yang akan kembali, tidak ada lagi yang main-main. Begitu main. Beserta staf serta Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah, maka kita masih diperkenankan berkumpul di aula MTSN 1 Bandar Lampung untuk memulai kegiatan orientasi pramuka. Tanpa pula salawat serta salam, kita lanjut untuk acara selanjutnya. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Sahabat Negeri 1 Bandar Lampung yang dalam hari ini sebagai Kama Dirus MTSN yang Ibu saya puji syukur dan akhir-akhirnya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan rahmat di Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Kama Dirus yang saya laporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Waktu pelaksanaan. Siswa laki-laki 123 dan perempuan 123 orang. Yang ketiga, panitia pelaksana. Panitia pelaksana terdiri dari seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, seluruh Bapak Ibu Pembina Kegiatan, kegiatan opini berjumlah 4 orang yang terdiri dari beberapa orang yang kita undang dan ada beberapa dari alumni kita. Kemudian yang kelima, sumber dana. Sumber dana yang kita lakukan pada kegiatan ini berasal dari dana BOS, kemudian dana dari donatur yang kami mohon kesediaannya untuk membuka secara resmi sebagai sumber pengalaman pada kegiatan pada siap sekaligus membuka kegiatan Masya Orientasi Pramuka Budak 0410371408 Ambalan Raya Imbang Kusuma. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.